student baru eh? Ya, saya. Awak orang apa ni? Orang Endon ke? Endon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apakah itu dialog antara tamadun? Pernahkah anda dengar tentang dialog antara tamadun? Dialog antara tamadun ialah komunikasi interaktif antara dua pihak atau peradaban yang sedia berkongsi nilai dan pandangannya berbeza. Dialog ini diperlukan apabila manusia menyedari kepelbagaian masyarakat dari segi geografi, budaya dan agama. Setiap tamadun perlu menerima peradaban dan pandangan dari tamadun yang lain. Hal ini kerana bagi mengelakkan perbalahan antara kaum. Antara prinsip dialog antara tamadun ialah yang pertama, cuba memahami persepsi dan pengalaman rakan dialog. Yang kedua, tidak mempunyai prejudis. Dan yang terakhir, dialog mestilah dijalankan dengan ikhlas. Dialog antara tamadun bukanlah sesuatu debat di mana ada pihak yang menang atau yang kalah. Ianya bertujuan untuk memahami ketidakbolehan sesetengah pihak dalam memahami atau menerima sesuatu pandangan. Akan tetapi, sejauh manakah rakyat Malaysia tahu tentang dialog antara tamadun? Mari kita selidik. Elok kalau kita start daripada kecil. Kalau buat program tu, campurkan je semua bangsa. Kelas, buat aktiviti berkumpulan, jangan asingkan antara Melayu, Cina, India. Ialah dengan kita menggunakan bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Malaysia. Semasa pergaulan, pertuturan. Saling menghormati antara satu sama lain, saling bertukar pendapat bagi mengelakkan salah faham. Pertama sekali memupuk semangat perpaduan. Memupuk semangat perpaduan ni penting eh, pasal kita ada tiga kaum eh. Yang besar, kita etnik ada lebih kurang 86 etnik eh di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Yang kedua, kita kena elakkan perselisihan. So, kita kena elakkan perselisihan walau apapun yang berlaku. Kemudian kita cari titik pertemuan, titik persamaan eh antara tamadun-tamadun Melayu, Cina, India supaya tidak ada lagi persamaan faham. Kita sebagai rakyat Malaysia kena faham konteks apa itu tamadun sebenarnya. So dalam konteks yang lebih luas, tamadun adalah di mana masyarakat yang telah keluar daripada keadaan mundur dan telah mencapai kemajuan dalam pelbagai aspek. Sebab kita hidup dalam satu bumbung, satu payung yang terdiri daripada pelbagai rakyat, pelbagai bangsa, pelbagai agama. Sudah semestinya setiap agama kena memahami tamadun mereka masing-masing supaya mereka boleh berkongsi tamadun mereka kepada agama lain. Kita naklah mengamalkan kan yakni prinsip, yakni prinsip dialog, dialog peradaban tamadun itu sendiri. Contohnya menghormati kepelbagaian agama, budaya serta tiada prejudis lah atau sangka buruk antara satu sama lain. Jadi kena ada open mind dan boleh menghormati pendapat orang lain, kena berhemah dalam bertutur. Keharmonian yang akan terhasil ini akan menjadikan Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat terbangsa. Negara yang harmoni dapat merapatkan jurang, mengenali budaya, agama antara satu sama lain dan dapat menghormati setiap kepercayaan masing-masing lah. Untuk memupuk rakyat yang harmoni, saling memahami, sebagai contoh untuk mengadakan aktiviti menarik seperti Hari Raya, Hari Raya Haji, Teh Kusam dan sebagainya. Sekali kena ada menghargai budaya yang berbeza. Eh? So kita cuba cari titik pertemuan. So kita bersatu eh antara beberapa kaum besar di Malaysia ni, kita kena bersatu untuk menentang budaya-budaya yang negatif daripada asing datang. Sangat penting. Kita kena ada banyak sesi dialog akademik yang berkaitan dengan tamadun. Di mana pada zaman sekarang ni, lebih banyak institusi pengajian telah memberikan penumpuan kepada aspek-aspek perkongsian akademik supaya pelajar lebih mengenali mengenai budaya-budaya secara tidak langsung akan memberikan satu pencerahan ilmu kepada pelajar tersebut untuk teruskan mempelajari mengenai tamadun lain. Sebab kalau kita hanya skop kepada tamadun kita sendiri, ia akan memberikan kesan kerana kita mungkin tidak tahu mengenai tamadun orang lain. Itu merupakan kepentingan dialog tamadun yang perlu dipupuk untuk zaman sekarang. Pertama sekali mengelakkan kesalahfahaman lah, antara satu sama lain. Dapat meluangkan idea ataupun pendapat antara dua budaya atau agama dan juga untuk meningkatkan pengetahuan lain bangsa dan juga mengeratkan hubungan antara masyarakat berbilang kaum. Kita harus jadikan
negara lain tu sebagai negara contoh. Tapi kita tengok negara-negara yang bergolak macam tu. So kita tak nak jadi macam tu. So kita kena sepakat lah antara semua kaum yang ada dekat Malaysia ni. Belajar cara dia orang, agama dia orang, bahasa dia orang semua antara kaum Malaysia ni kan. Satu lagi kita mendampingi, kita lebih rapat dengan dia orang. Sekarang banyak cara lah boleh kita mengetahui adat resam dia orang, agama dia orang. Salah satu contohnya melalui internet, kita boleh cari kan. Lepas tu boleh belajar dengan buku-buku sejarah, kita boleh baca. Saling menghormati sesama kaum lain, memupuk sifat tolak ansur untuk mengelakkan berlakunya isu peramai. Kita jangan jadi jahil kepada tamadun-tamadun lain. Jangan kita terlalu jahil, kita terlalu apa ni, terlalu memperkasakan tamadun sendiri sehingga kita lupa dengan tamadun-tamadun lain. Masa tiap-tiap tamadun tu ada kelebihan. Kena mengeratkan hubungan silaturahim, tidak kiralah kita agama apa, bangsa apa dan tidak kiralah kita mengamalkan budaya apa. Dekat situ kita perlu ada satu pemahaman yang sangat bagus dengan semua masyarakat. Kena lebih memberikan penekanan kepada perayaan-perayaan utama dan menghormati perayaan-perayaan dan mengunjungi kepada perayaan-perayaan disambut di Malaysia. Mungkin itu akan memberikan satu penekanan dan itu akan memberikan satu gambaran yang sangat luas kepada semua termasuk rakyat Malaysia untuk memahami budaya, agama, kepercayaan masing-masing. Selalu positif, open-minded dan sebagainya. Pertama sekali, sentiasa mencari peluang untuk berinteraksi, berhubung dengan satu sama lain dari kumpulan etnik yang berbeza. Kita maklum bahawa kita pelbagai etnik, khususnya di Malaysia, macam-macam etnik, bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, meraikan dan menghargai kepelbagaian lah dengan turut serta dalam perayaan atau festival kaum Melayu. Maknanya kita bersama-sama merayakan apa kepelbagaian tersebut. Kesimpulannya, ilmu tentang dialog antara tamadun bukanlah ilmu yang asing bagi rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, agama dan bahasa. Ternyata kebanyakan rakyat Malaysia masih sedar tentang kepentingan dialog antara tamadun sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Akan tetapi, janganlah kita leka kerana masih banyak lagi cabaran yang perlu kita hadapi jika kurangnya dialog antara tamadun. Sekian terima kasih dan Assalamualaikum. Awak student baru eh? Ya saya, saya student baru. Awak daripada Indon eh? Ya, saya dari Indonesia. Kamu orang Malaysia enggak bisa cakap Indon di negara kami. Kerana Indon itu bahasa yang negatif. Minta maaf ya. Tidak apa-apa. Nama saya Maisara, ada mau? Saya Martopo. Okey, Martopo. Jom pergi kafe. Jom, saya pun lapar ni. Jom.